Jadi ini Pak, area pemakaman umumnya Pak. Iya, iya. Cuman kok kata Bapak kan tadi katanya makamnya banyak. Sekarang cuma yang kelihatan ini cuma 3 Pak, ada 3 iya, makam. Iya, 3 makam. Sebenarnya yang ini dari sini juga ini sebenarnya ini juga masih pemakaman umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang berada di dua terowongan kembar jalan tol Cisumdawu ya teman-teman. Nah mitosnya dua terowongan kembar ini sangat terkenal akan keangkerannya. Jadi setiap pengendara mobil yang melintas atau yang memasuki dua terowongan kembar ini pasti membunyikan klakson. Karena kenapa? Karena di atasnya itu, di atas persis ini nih, di area perbukitan ini merupakan area pemakaman umum. Dan waktu pembuatan jalan tol, tadinya bukit ini tuh mau diratakan, cuman makam-makam yang di sini tuh nggak bisa dibongkar walaupun sudah menggunakan alat berat. Dan saya akan eksplorasi ke sana teman-teman tuh, ke sana, ke area pemakamannya. Ada berapa makam sih yang tidak bisa dibongkar, yang tidak bisa dipindahkan walaupun sudah menggunakan alat berat ketika pembangunan jalan tol Cisumdawu. Wow, pantas saja jalan tol ini sangat terkenal akan keangkerannya. Dan itu berada di daerah Cimasuk ya teman-teman, Cimasuk Kecamatan Pamulihan kalau nggak salah ya, kabupatennya itu masuk Kabupaten Sumedang. Nah, di tak jauh dari saya, dari tempat ini nih, dari tempat saya ini, itu ada yang jualan batagor, tiap hari jualan di sana. Itu beliau ya agak sedikit tahulah informasi tentang dua terowongan kembar ini, tentang keangkerannya, apalagi di atasnya itu ada area pemakaman. Dan itu di sana tuh kelihatannya seperti ada rumah ya atau gubuk, bisa jadi itu makam keramatnya. Oke, yang penasaran dengan cerita mistis atau kisah mistis dua terowongan kembar ini, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan rezekinya. Tak lupa bagi para subscriber di channel yang belum melaksanakan sholat, silakan sholat lebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Jadi ini sedikit informasi ya buat teman-teman yang mungkin menggunakan tol Cisumdawu, ketika melintasi atau memasuki dua terowongan kembar ini silakan bunyikan klakson kendaraannya. Oke, kita lanjut menuju ke penjual batagor tersebut yang ngobrol dulu sebentar informasi tentang dua terowongan kembar ini. Oke, kita samperin aja teman-teman penjual batagor yang berada persis di depan dua terowongan kembar ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Ibu ya Bu ya. Iya. Ini teh sama Ibu siapa nih saya ngobrol Ibu? Ibu Lilis. Ibu Lilis. Ibu Lilis berarti udah lama jualan di sini ya? Sudah. Di depan dua terowongan kembar ya Bu ya, jalan tol Cisumdawu. Ramai Bu jualan di sini? Ya, kadang ramai Sabtu Minggu mah banyak orang lihat itu terowongan. Terowongan banyak yang penasaran juga ya Bu. Iya, iya. Ya namanya usaha pasti naik turun ya, kadang ramai ya, kadang sepi ya. Itulah resiko orang yang berjualan ya Bu ya. Nah Ibu, kan saya dengar-dengar ini katanya dua terowongan kembar ini terkenal angker, benar nggak Bu? Ya kata orang, katanya kak ibu kurang tahu lah, kurang hafal gitu. Berarti Ibu sampai malam nggak jualan di sini? Nggak, sampai sore. Dan informasi yang saya dapatkan juga katanya benar Bu, di atas terowongan ini tuh di bukitan yang sana itu tuh merupakan area pemakaman Bu. Iya, ada pemakaman. Pemakaman umum atau pemakaman keramat Bu? Makam keramat itu Bu? Umum. Oh, pemakaman umum. Pemakaman umum desa ya. Mana, daerah mana? Desa Pamuli.
Pemulihan. Masuk lah. Kampung Cimasuk. Oh, Kampung Cimasuk. Desanya berarti Pemulihan. Iya. Oh, kecamatannya juga berarti Pemulihan ya, Bu ya? Pemulihan. Nah, dan juga benar gak, Bu, waktu pembongkaran ini nih, katanya kan mau dibongkar tadinya bukit ini. Iya. Mau dijadi jalan tol, cuman makamnya itu nggak bisa dibongkar walaupun sudah menggunakan alat berat, apakah benar begitu, Teh? Iya, ya katanya orang itu kayak gitu, ya. Jadi nggak bisa dibongkar, makanya dibuatlah terowongan. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, itulah alasannya mungkin para kontraktor yang menggarap proyek jalan tol ini, ketika tadinya bukit ini mau diratakan ya, Bu ya, ada pemakaman umum, pas mau dibongkar pemakamannya nggak bisa dibongkar walaupun sudah menggunakan alat berat ya, Bu ya. Jadilah dibuat terowongan seperti ini. Ya. Ini berarti, Bu, waktu pembuatan jalan tol juga udah jualan di sini ya? Ibu, waktu pembuatan jalan tol itu jualannya keliling. Oh, Bapak. Keliling. Ya, di sini. Jadi, ada nggak, Bu, yang cerita mungkin ke Ibu waktu pembangunan jalan tolnya ada cerita mistis lah gitu? Pernah nggak? Ya, tahu. Oh, kurang apa? Ya, kurang tahu. Ibu, kalau saya tuh pengen ke sana tuh, Bu Lilis, pengen ke atas sana, kira-kira jalannya lewat mana ya? Jalan sebelah sana. Ke pinggir tokonya Pak Haji Dang ada jalan ya, masuk mobilnya. Berarti kalau sepeda motor, saya kan bawa motor nih, Bu. Ya. Bisa nyampe atas pemakamannya enggak kira-kira? Kurang tahu ya, bisa saja. Tanya coba tanya aja ya pada penduduk kampung. Oh, penduduk kampung. Pasti ada kuncen makam ini juga, bukan ya, juru kuncinya ya. Okay. Coba nanya, itu kan kurang tahu. Kurang hafal ya. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu ya. Saya mau lanjut ini nih ke atas sana tuh, penasaran soalnya, Bu. Kata orang ada pemakaman, bener gak ada area pemakaman, ada makamnya, ada berapa gitu. Iya. Ayo, Bu, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten, bade tumaros upami makam anu di luhureun jalan tol, di luhureun terowongan kembar teh paling mana, Pak? Mun kalaresan ieu lokasina parantos deui paling dieu. Oh, sumping. Paling mana, Pak, pemakaman? Eta ieu di Pengker aya tangkal Lame Ageung ye. Oh, paling dieu. Mohon-mohon eta. Saurna teh pemakaman umum leres, Pak. Mohon-mohon. Aya sabaraha makam panu ayeuna teh, Pak? Nya makama upami iya mah abdi kerang iya gitu mungnya lah ka etang kalerasan merenya ayah ratusan mah ayah ayah nage masih ayah makam apa? Ayah kene berarti 100 langkung makam 100 langkung berarti pemakaman umum desa mana, Pak? Iya deh, kalau betna desa Pamulihan, Kampung Cimasuk 1. Kampung Cimasuk 1 mohon, RW 07. Nah, abdi teh kan ngadangu informasi, Pak, saurna, cenanya saurna katanya ini, Bapak, yang bisa bahasa Indonesia kan, Pak? Iya, ya, ya. Bisa. Nah, kan katanya, kenapa bikin dua terowongan kembar? Karena di atasnya ada pemakaman umum. Ya. Dan pemakaman umum tersebut itu nggak bisa dibongkar. Apakah betul, Pak, itu, Pak? Itu mah sebagian orang yang bisa mengatakan itu. Ya, kata bisa dikatakan mitos lah, kan, mitos gitu. Mitos. Tapi kenyataannya gimana, Pak? Ya, kenyataannya alhamdulillah kebetulan kalau di sini disebut sesepuh.
sesepuh, sesepuh, sesepuh saya pun paman yang disepuhkan di kampung ini, ya alhamdulillah dengan rundingan musyawarah keluarga serta orang-orang di sini semua, alhamdulillah makam bisa dipindahkan, bisa dibongkar, dibongkar. Dipindahkannya kemana Pak? Ke tempat yang baru. Oh, ada pemakaman umum baru. Ya. Berarti yang mindahinnya Bapak. Ya. Berapa makam yang udah Bapak pindahkan? Kalau makam leluhur cuma 9. 9. Tapi makam-makam yang lainnya banyak yang sudah saya pindahkan. Iya. Berarti itu hanya mitos ya Pak ya, nggak bisa dibongkar, tapi kenyataannya bisa dibongkar. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, saya yang mengerjakan sama pun paman kebetulan. Berdua berarti Pak? Iya, alhamdulillah. Dibantu sama orang, ada orang Tasik, ada orang dari Cibawang yang dikatakan sesepuh, ya alhamdulillah. Bisa dipindahkan. Itu waktu pemindahannya ada gak Pak kejadian-kejadian mistisnya, kejadian misteriusnya, kejanggalan lah? Enggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lancar, lancar, gak ada apa-apa. Tapi kalau keanehan-keanehan ada Pak? Keanehan bisa dikatakan bukan keanehan. Kalau yang itu yang paling itu ujung Uyut disebutnya, itu Uyut Nata. Ya. Kebetulan buyut saya kan, gitu ya, buyut saya waktu mau dipindahkan, mau dibongkar, itu kelebihannya makamnya di itu dipakai, itu pakai partil gak mempan itu sama orang lain, ada 6 orang yang bantu di sini. Setelah saya membakar kemenyan, minta widi, minta izin, ya alhamdulillah bisa dibongkar. Bisa dipindahkan. Berarti awalnya sama orang lain mah enggak bisa dibongkar. Enggak bisa. Namun sama Bapak, sama keturunannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan orang tua saya yang sudah almarhum. Ya sesepuh di sini ngutus orang dari luar, orang dia dikatakan orang bisalah. Yang paling bisa, orang yang paling sudah tua waktu mengerjakan ini, tapi semuanya saya yang bisa. Oh, gagal berarti ya. Orang-orang panggilan itu gagal. Bisa mengatakan begini, ini harus dipindahkan sama keturunannya semua. Oh, alhamdulillah saya yang ngangkat semua. Tapi yang masih utuh ada nggak Pak jasadnya? Disebut utuh nggak utuh, cuman posisi tulang belulangnya nggak robah. Nggak robah, iya. Masih ada, masih sikap begini kan gitu. Gitu. Iya. Jadi tinggal tulang belulangnya aja, tinggal tengkorak. Iya. Terus, alhamdulillah. Pernah ada menemukan sesuatu enggak mungkin, Pak? Ada. Di tempat yang ini, makam yang ini yang disebutnya itu Eyang Praja. Eyang Giam di Praja. Anaknya Eyang Yong lah yang paling utama kan gitu ya. Iya. Yang pertama saya menemukan sebuah uang koin tahun 1854 di makam di dalam makam Eyang Giam di Praja. Berarti makam Mimbadi Aulia Waliullah. Iya. Tahun 1854. 54. Berarti ini udah kategorinya pemakaman tua ya, Pak ya? Tua, iya, iya. Tua. Pantas aja enggak mau dipindahin ya. Katanya kan kata kalau di sini kalau bahasa Sunannya uwa ya. Uwa saya itu kan sesepuh di sini, tokoh di sini. Katanya ditanyain ini matinya tahun berapa? Enggak tahu kan gitu. Enggak tahu kan gitu. Kalau dari sini dari keturunan ini saya kebetulan yang keenam keturunan. Keturunan yang keenam. Iya. Dan makamnya itu masih ada di sini Pak. Iya. Ada. Boleh nggak Pak nanti kita ke sana? Iya. Boleh. Wah ini lagi bikin apa sini Pak? Ini kayak biasa helikopter. Ya. Mainan. Kulitnya. Ini keturunan dari karhun dari sini. Suka main-main baling-baling. Dan itu teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri, itu tuh adalah jalan tol Cisumdawu yang arah dari Bandung ya Pak ya? Iya dari Bandung. Mau memasuki terowongan, dua terowongan kembar. Iya kembar. Oke, kita lanjut ke area pemakamannya ya teman-teman. Iya. Thank you.
Jadi ini Pak, area pemakaman umum ya Pak? Iya, iya. Cuman kok, kata Bapak kan tadi katanya makamnya banyak. Sekarang cuma yang kelihatan ini cuma tiga Pak, ada tiga ya, makam. Iya, tiga makam. Sebenarnya yang ini dari sini juga ini, sebenarnya ini juga masih pemakaman umum. Masih pemakaman? Iya. Ini yang udah rata ini? Yang udah rata ini sebenarnya belum ada yang dipindahin semua 100% ini. Oh, ya. Yang udah rata ini yang udah ditanami ubi kayak gini tuh. Ini bawahnya tuh masih ada makam, masih ada jasad yang terkubur. Ya. Belum pada dipindahin. Ya, belum pada dipindahin. Semua ke sini masih banyak ke sana sampai ujung sana. Oh, sampai ujung sana juga sama. Sampai ujung sana. Ada yang jalan tuh pakai baju merah. Ya. Itu makam semua itu. Oh, kuburan juga. Iya. Gitu. Batas makamnya emang sampai mana sih Pak? Sampai ya ada yang baju merah tuh. Oh itu yang jalan ya? Yang jalan itu yang sana. Baju merah. Itu makam di sana. Itu makam. Ya sampai sini. Oke. Sampai muter. Ya. Sampai yang ini. Kalau ubi ini bukan, kalau ubi ini mah. Bukan. Sampai ya, sini berarti. Sampai ini aja ya. Ini udah rata kayak gini, padahal di bawahnya itu masih ada jasad yang terkubur. Ya, setahu saya ini belum ada yang dipindahin. Belum ada dipindahin? Iya, setahu saya. Tapi gak tahu yang sebenarnya. Mungkin kalau dulu sebelum ada tol, ini makam semua. Makam? Iya, makam semua. Sedangkan saya kan bermain ke Koleceran ini dari dulu. Jadi tahu ini tempat ini. Oh, makam semua? Iya, makam semua. Emangnya kenapa sih Pak? Kok udah diratain kayak gini sementara jasadnya itu belum pada dipindahin? Mungkin ada keturunannya udah nggak ada, nggak ada yang tahu mungkin. Jadi supaya cepat udah aja diratain. Iya gitu aja mungkin bisa dikatakan begitu. Ini cuman saya juga sama Bapak Ketua RW di sini udah ada sempat ngobrol mau rencananya mau dipindahin ini. Oh gitu. Gitu. Cuman belum ada ya gitu dari masyarakat. Cuman belum ada izin dari Allah, mungkin belum ada waktu gitu. Ini bahaya loh Pak, kalau misalkan nantinya ini berarti tanahnya udah tanah siapa nih Pak? Tanah. Ya tanah. Oh. PT iya. Oh, tanah PT ini takutnya ini nanti dibangun gedung, dibangun apa gitu ya. Iya. Bakal angker loh bawahnya. Iya. Takutnya begitu. Itu di sini tuh kan kata Bapak terdapat ratusan makam ya Pak iya, ya. Iya. Yang waktu dulu dipindahin tuh baru berapa? Baru yang saya kerjain yang ini 9. Huh? Amang 6, 9 sama 6, 15. Belum mencapai 50 belum. Berarti hampir masih belum 90% lagi ya. Itu cuma Bapak yang mindahin cuma makam leluhur sama yang tahu saya keturunan saya aja. Ini kasihan loh. Jadi teman-teman di sini tuh banyak ahli kubur. Ahli kubur kelihatannya ini udah rata, udah jadi sawah, udah ditanami ubi ya Pak ya. Udah ditanami daun pisang, namun kenyataannya bawahnya itu masih ada jasad yang terkubur yang belum dipindahin. Pantas ya Pak ya. Katanya kan di terowongan kembar itu ya mitosnya sih dengar-dengar juga banyak keangkerannya ya Pak ya. Oh, ini pohon apa nih Pak? Lame. Pule. Pohon pule. Pule ya, kalau Jawa pule, kalau di sini lame. Ini usianya udah Baru yang aslinya udah gak ada. Tumbang. Oh, udah tumbang. Ya. Di sini pohon-pohon beringin besar-besar dulu. Iya. Mungkin itu udah bisa menandakan sebelum ada tol, ini tumbang dulu. Bakal iya. Iya. Gitu. Habis ini dari waktu saya dari kecil, pohon besar ini sampai sama. Kalau bermain bulan puasa di sini dikatakan ngabuburit di sini. Di sini walaupun tempatnya makam disebut katakan makam besar, tapi tempatnya tidak mengangkerkan. Enak, nyaman di sini. Iya. Gitu. Jadi ini makam yang tiga ini makam sesepuh ya, Pak? Iya, sesepuh di sini. Namanya di sini kalau nama aslinya saya juga nggak tahu, cuman saya dengar dari orang tua yang aslinya namanya ini Mbah Iyong.
Mbah Iyong. Iya, orang pertama ada di sini. Orang pertama yang tinggal yang di kampung. Yang tinggal di sini. Anaknya, ayahnya di makam yang sana. Ada satu lagi. Oh, pemakaman besar. Iya, pemakaman besar. Jadi sesepuh karuhun ya. Karuhun kampung, karuhun lembur ya Pak ya. Kalau ini waktu dapat ganti rugi dari tol, Bapak kenal juga gak terdampak kan tanah atau rumah? Apa? Yang terkena dampak tol tuh Pak, rumah Bapak terkena. Enggak, jauh. Jauh. Oh, enggak. Jauh ya. Kalau tanah itu tanah kebun terkena juga? Ya, banyak. Banyak. Banyak yang punya tempat sendiri di sini, banyak yang kena tol. Oh. Mahal mungkin Pak ya kalau tuh sama tol. Mungkin mahal. Kalau Bapak enggak? Enggak punya. Enggak punya. Berapa? Saya itu dapat uang perbatannya cuma 600.000. Iya. 600 berarti murah Pak ya? Iya. Iya. Kalau enggak tahap pertama. Tahap pertamanya mau tahun berapa, Pak? 2014. Udah lama berarti Pak ya? Lupa iya. Lagi. Lupa lagi. Nah, ini lanjut lagi Pak nih. Iya. Kan Bapak nemuin apa? Uang koin. Iya. Enggak ada rencana dijual ke kolektor gitu, Pak? Enggak. Jadi apa aja disimpan? Ya buat itu aja, buat kenangan aja. Kenangan-kenangan. Ya. Hikmahnya saya mindahin ini, hikmahnya. Saya ambil kehidupan. Mungkin ini menandakan apa kita hidup di dunia ini yang mau diistimewakan. Enggak ada yang diistimewakan. Enggak ada. Kalau udah mati, ya mati semua. Gitu. Ya, tapi merasa bersyukur bahwa saya keturunan dari sini. Iya. Mungkin dia orang-orang soleh kan. Orang-orang gitu. Terpilih. Nah, gitu. Makanya ada kelebihan waktu saya mau pindahin yang ini. Orang kepercayaan uas saya yang disuruh pindahin ini gak tahan dari bawah, panas. Naik, katanya udah kamu aja yang turun, kamu turunan aslinya. Tapi sama Bapak pun aman. Aman, bahkan ada tercium wangi banget. Wangi seperti kasturi. Iya, wangi itu yang saya merasa bangga. Merasa bangga. Subhanallah, Maha Suci Allah kan. Mungkin orang tua saya dulu itu orang-orang mungkin yang harus kita pelajari, orang-orang soleh. Ya, hebat di Aulia. Iya. Ini besar sekali apa ya? Ya. Bapak, terima kasih nih Pak. Sama-sama. Ini sudah wawancara, sudah berkenan juga ajak saya ke makam ya. Para karhunya. Semoga ya. Bapak sehat selalu, berkah selalu ya Pak ya. Amin. Nah, itu tadi teman-teman obrolan saya bersama Bapak yang enggak sengaja ketemu di sini, dan kebetulan beliau juga masih keturunan dari makam keramat yang berada persis di belakang kita ini. Nah, contohnya, ini yang udah rata kayak gini nih, tadi kan udah jelasin juga, ternyata di bawahnya itu masih banyak tersimpan jasad yang terkubur. Yang baru dibedah itu hanya baru 15 kuburan, 15 makam juga, makam para leluhur makam keramat. Dan sisanya, ini nih yang udah ditanami ubi, ditanami terus di belakang itu pohon pisang, itu semuanya itu merupakan area pemakaman. Jadi tadi Bapak juga sempat ya ada rencana sih, ada wacana untuk memindahkan makam-makam yang belum dipindahkan. Makam siapapun, siapa saja, enggak terfokus ke keluarganya saja. Karena kasihan, kalau misalkan ini kan udah jadi atas nama PT, tanahnya udah tanah milik PT, takutnya dibangun gedung, dibangun kantor, dibangun apa gitu. Ya, mungkin bakal angker. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim, pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.